tuh meninggal di Madura, kena serangan jantung meninggalnya dari 2014. Ya, anak berapa? Satu, Ella. Ya. Jalannya kelas berapa? Kelas 3 SD. Sehari-hari ibunya kerja apa? Kerja jualan di pasar. Jualan apa? Jualan bawang goreng. Kalau penghasilannya berapa jadinya? Sehari apa? Sehari. Jualan? Ya tiap hari kan kalau jualan tuh kadang-kadang rame ya, kadang-kadang sepi ya. Tuh. Berapa? Kira-kira minimal ya dapat paling ya paling banyak 50.000 tiap hari. Kebutuhan sebulan cukup itu? Kadang cukup, kadang enggak ya, ngirit lah, Pak. Penghasilan lainnya enggak ada? Enggak ada. Siapa? Lailatul Khairia. Kelas berapa? 3 SD. Saya mau bisa ketemu teman-teman saya lagi seperti dulu. Semoga virus corona ini cepat hilang. Saya bisa sekolah lagi seperti dulu. Bertemu teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih untuk SMV Kementerian Keuangan dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban dan membantu kami dalam masa pandemi saat ini. Bapaknya Jamila itu sudah meninggal tahun 2014 karena sakit diabetes. Saya 6 tahun merawat 3 anak. Saya yang sehari-hari dibantu anak saya, anak perempuan. Saya sendiri nggak kerja sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Jamila, nama panggilan saya Mila. Saya sekolah SMK. Cita-cita saya menjadi akunting agar bisa membanggakan orang tua. Saya sekarang sekolah di rumah. Sekolah di rumah dan sekolah di sekolah lebih enak sekolah di sekolah karena bisa bersosialisasi dengan teman dan bisa banyak tahu tentang yang dijelaskan guru. Semoga pandemi ini hilang dan saya bisa bertemu dengan teman-teman agar saya bisa belajar di sekolah lagi. Alhamdulillah, terima kasih untuk SMV Kementerian Keuangan dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban dan membantu kami dalam masa pandemi saat ini.